Selamat datang di channel ini. Berikut ini cara mengatasi tombol like story WhatsApp tidak muncul. Bagi Anda yang belum tahu ada fitur ini, jadi di WhatsApp sekarang itu ada fitur namanya adalah like story. Nah, ini adalah tombol like story WhatsApp. Seperti Facebook cara kerjanya, jadi nanti kalau misalkan status kita ada yang like, nanti akan muncul di sini. Di bagian ikon ini akan ada love, itu dia menyukai. Nah, kenapa di HP teman-teman tombol like tersebut tidak muncul? Bagaimana cara memunculkannya? Nah, ini ada beberapa langkah yang mesti dilakukan dulu ya. Jadi silahkan pergi ke toko resmi milik Android atau milik iPhone. Jika teman-teman pakai aplikasi yang selain Play Store maupun App Store, saya rasa silahkan pindah aja, hapus aplikasi WhatsApp dan install dari Play Store maupun App Store. Silahkan di-update, silahkan dicari WhatsApp. Kalau misalkan tombol ini adalah tombol update, langsung aja diklik update. Itu cara yang pertama. Kalau misalkan tidak ingin mengupdate aplikasi WhatsApp secara manual, teman-teman bisa mengaktifkan auto update. Caranya buka WhatsApp, pilih 3 titik di pojok kanan atas, pilih setelan. Selanjutnya di sini ada pilihan pembaruan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa kayak saklar ya. Jadi pembaruan otomatis WhatsApp ini silahkan diaktifkan dengan cara mengaktifkan saklar di sampingnya. Begitu juga dengan izin update melalui jaringan manapun, ini juga mesti diaktifkan, karena kadang kita pakai data seluler, kadang kita pakai jaringan wifi, kita nggak tahu. Kemudian di bawah itu hanya notifikasi, bisa diaktifkan juga. Nah, selanjutnya jika masih melakukan update kok masih fitur like story WhatsApp tidak muncul, maka teman-teman mesti melakukan laporan. Laporan ini ditujukan ke server WhatsApp langsung dengan cara pilih 3 titik ini, lalu pilih bagian setelan. Di bagian setelan ini ada bantuan ya, silahkan diklik. Selanjutnya pilih di bagian pusat bantuan yang ini. Oke, selanjutnya kita klik hubungi kami. Nah, silahkan ketik apa yang ingin diketik, misalkan yang sesuai dengan keadaannya. Tombol like story WhatsApp saya tidak muncul. Padahal sudah update. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung aja klik lanjut. Atau kalau bisa, ini pakai bahasa Inggris. Kalau bisa ya, pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Kita klik lanjut. Nah, langsung aja diklik tombol kirim pertanyaan saya ke tim dukungan. Ini sedang dikirim. Nah, di sini ada WhatsApp masuk. Terima kasih telah menghubungi tim dukungan WhatsApp. Nah, ini kita disuruh untuk menunggu terlebih dahulu, karena tentu pihak WhatsApp harus membaca pesan dari kita. Nanti kita tunggu beberapa hari apakah tombol like akan muncul atau tidak, kita tunggu terlebih dahulu. Jadi itu langkah yang perlu dilakukan supaya tombol like di aplikasi WhatsApp kita muncul. Terima kasih telah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.